Halo, selamat pagi semuanya para student bangkit, ketemu lagi sama saya Ramadonanto di program bangkit kelas. Ya, ini mungkin seri terakhir saya di bangkit ketiga. So mungkin kalau masih ingat di dua minggu lalu saya bahas tentang apa mengendalikan diri. E, yang per, sebelumnya lagi saya bahas tentang pahami diri. So jadi ya ini rantai ketiga kita hari ini dan apa kabar buat teman-teman semua? Mungkin bisa bisa sapa-sapa kali ya buat yang udah hadir bisa kasih tahu nih ada di mana, lokasinya, berasal dari kampus mana. Lagi sibuk apa tadi katanya sempat diberitain kalau lagi pada sibuk ngerjain tugas akhir gitu ya dari bangkit. So jadi good luck buat teman-teman. Um, semangat siapa yang masih puasa, sebentar lagi udah mau Lebaran, so jadi ya lumayan lumayan banyak uh, yang akan kita bahas hari ini. Uh, tapi kalau dari sisi topik, dari sisi materi sih cukup singkat. Kalau dari pembahasan mungkin bisa bisa beragam gitu, tergantung nanti gimana interestnya dari para teman-teman di sini again buat teman-teman please kalau mau tanya mau ngobrol mau sapa-sapa silakan sapa dan eh, kalau misalnya mau mau tanya saya atau mau diskut mau diskusi silakan taruh di komen saya juga baca juga di sini so, jadi ngelihat banyak komen dari teman-teman halo selamat pagi buat uh, Cynthia selamat pagi juga buat Raffi, halo buat Tiara Fatma Dani Galih Aditya Yan, so jadi ya, yes. halo selamat pagi semuanya, again please say hi, uh, introduce yourself, um, dari mana, dan dari kampus apa, ada di bagian Indonesia, di sebelah manakah sekarang gitu, so jadi karena ini fully online, jadi I think it's nice untuk kita bisa engage uh, virtually dengan teman-teman yang udah join, untuk bisa again saling sapa-menyapa, kalau saya sekarang ada di Pusat Jakarta ini di kantor saya di Leads Indonesia tepatnya di Gedung Strategic Sampurna Square ini di daerah Sudirman. So jadi bela-belain kesini untuk bisa ngisi kelas bangkit. Selamat pagi dari untuk lady di Batam, wow di Batam ya dari Pekalongan Muhammad Tohir uh, dari dari mana lagi nih. Selamat pagi juga buat Jeraldie. Uh, Uh, Meya, Rizkiyah, Muhammad Ihza, dari Makassar kuliah di Bandung, dari Semarang Wow ini beragam dari segala macam Indonesia Oke okay, so let's begin, uh, kita mungkin bisa sembari siapa sapa mungkin sembari kita bisa mulai kelas kita So jadi hari ini kelas kita ini tentang disiplin diri kemarin saya udah sempat share, sebenarnya ini rangkaian dari yang namanya memimpin diri sendiri. Karena saya punya, well kita semua pasti paham ya, sebelum kita memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri sendiri. Nah, gimana caranya untuk bisa memimpin diri sendiri? Itulah tiga topik yang saya saya sampaikan di kelas bangkit. Yang pertama adalah untuk kita bisa disiplin diri, kita harus bisa memahami diri kita sendiri. Yang kedua adalah kita harus bisa mengendalikan diri sendiri. Dan yang terakhir yang sekarang kita mau bahas adalah disiplin diri. Wah, ini ini gampang-gampang susah nih. Sekarang saya mau tanya nih buat teman-teman di Bangkit, sesulit apa sih untuk bisa jadi disiplin? Dan apa sih apa ya? Kategori orang disiplin tuh orang kayak gimana gitu. Mungkin setiap orang punya sudut pandang berbeda gitu ya tentang orang yang disiplin disiplin itu mungkin setiap orang punya standar yang beda-beda. Buat orang seperti ini tuh udah disiplin, tapi buat orang lain seperti ini belum tentu disiplin gitu. So jadi ini benar-benar sebuah kenapa ini saya bahas di akhir karena untuk kita bisa disiplin diri, kita harus bisa paham, pahami diri dan kita harus bisa mengendalikan diri. Gitu. Karena kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, kayaknya susah untuk kita bisa disiplin. Sebelum kita mulai, saya cuma mau sedikit cerita aja. Ini Uh, kalau jadi ini konsep ya, jadi kalau misalnya uh, kita ini mau menjadi seorang yang bisa diandalkan, ya, yeah. uh, kalau kita mau jadi seorang yang diandalkan, kalau kita mau jadi orang yang reliable, kalian teman-teman di sini, ketika kalian nanti bekerja, ataupun jadi pengusaha, ataupun memimpin sebuah organisasi, atau bahkan di, di relationship di keluarga itu kita pengen jadi orang yang bisa diandalkan ya enggak untuk kita bisa menjadi menjadi orang yang bisa diandalkan menurut saya ada tiga hal yang kalian harus punya untuk kalian bisa menjadi orang yang diandalkan karena kalau kalian nggak bisa diandalkan well kalian akan ketinggalan dari orang lain gitu karena persaingan sekarang ketat kalian harus memastikan bahwa diri kalian juga harus bisa diandalkan baik itu sama atasan sama bawahan sama teman kolega ataupun sama eksternal gitu sama customer, sama sama vendor dan lain-lain. Menurut saya yang pertama itu adalah karakter. Kalau kita mau jadi orang yang bisa diandalkan, kita harus punya karakter yang bagus, gitu, attitude, ya, nggak mm, nggak gampang nyerah, mau belajar, terus juga punya semangat juang, pengen bisa selalu percaya diri, bisa dipercaya orangnya. Menurut saya karakter itu penting karena saya saya akan sulit untuk mengandalkan orang lain kalau dia itu nggak bisa dipercaya gitu ya. So karakter. Sekarang pertanyaannya karakter kalian udah seperti apa? Kedua, menurut saya kalau kita mau bisa diandalkan, yang kedua itu adalah kompetensi, itu skill. Ya. So kalau saya mau kalau kita mau ke dokter, kita pasti cari kalau kita sakit, kita pasti cari dokter, bukan cari lawyer karena kita memastikan bahwa kita bertemu orang yang paham sama masalah yang kita hadapi sekarang gitu. So, kompetensi ini penting. Kalau kalian mau mengandalkan sesuatu ke orang lain, kalian juga harus memastikan bahwa orang tersebut punya kompetensi dan skill yang cukup untuk bisa diberikan tanggung jawab gitu. Yang namanya kompetensi itu bukan hanya sekedar ilmu teknis ya, tapi juga uh, non teknis juga termasuk gitu ya kemampuan berkomunikasi tapi juga elemen-elemen yang mendukung kayak misalnya bekerjanya cepat rapih bagus dan uh, selalu ngecek pekerjaannya hal-hal tersebut menurut saya salah satu uh, kumpulan dari kompetensi so karakter kompetensi cuman kalau menurut saya karakter dan kompetensi aja tidak cukup untuk orang bisa bisa diandalkan yang ketiga yang yang nggak kalah pentingnya yang akan mungkin bagian dari yang kita bahas hari ini adalah kalau kita mau jadi orang yang diandalkan kita harus bisa punya yang namanya konsistensi gitu konsistensi. saya akan sulit untuk bisa percaya sama orang kalau orang itu punya histori berhasil abis itu gagal abis itu gagal abis itu berhasil habis itu gagal abis itu gagal abis itu, itu berhasil so jadi nggak konsisten gitu pencapaiannya gitu jadi akhirnya orang jadi kayak beresiko karena nebak-nebak segala macam. So konsistensi itu penting. Konsistensi itu yang paling susah menurut saya ya, karena terlihat gampang, tapi untuk kita bisa konsisten melakukan sesuatu hal yang positif berkala over and over again itu menurut saya bukan hal yang mudah gitu. Konsistensi ini yang, yang menurut saya kalau saya ngelihat karena kan ya. Uh, saya juga banyak interview orang, karyawan di sini udah lumayan. Puluhan orang banyak yang saya suka perhatikan. Ini bukan masalah skill, gitu, bukan masalah karakter, tapi masalah konsistensi. Kenapa dia jadinya low performance? So, performance menurut saya itu membutuhkan sebuah konsistensi. Gitu, kalau kalian perhatikan atlet, gitu ya, atlet Olimpiade, gitu, itu kan dia konsisten. Artinya, bangun pagi jam berapa, makan apa, latihan jam berapa terus juga istirahat jam berapa itu konsisten dia lakukan itu bertahun-tahun sehingga dia bisa masuk ke area Olimpiade atau mungkin dapat medali. So kalau kita bisa konsisten, kalau kita punya karakter yang bagus, kalau kita punya kompetensi, menurut saya kalian bisa menjadi orang yang sangat-sangat bukan hanya sekedar bisa diandalkan gitu, tapi bisa menjadi orang yang berpengaruh gitu. Kalau kita mau jadi orang yang influensial, menurut saya tiga hal itu harus dipenuhi. Nah, hari ini kita akan bahas yang namanya disiplin diri. Karena disiplin diri ini adalah modal penting untuk kita bisa jadi konsisten. Gitu. Oke, okay, so, saya mau ngasih say dulu nih buat teman-teman yang udah sehi ada Yan di Bali dari Udayana, dari Cikarang, Amikom, oke, okay, uh, dari Cikarang kuliah di Amikom di Jogja ya, Amikom boleh bahas tentang Seven Habits of High Performance People ya yeah, well uh, itu dari Brandon Eh uh, so salah satu buku yang baru saya baca boleh nanti kita sedikit bahas juga di situ saya bahkan sempat bikin satu workshop khusus tentang Seven uh, oh bukan Seven Seven Habits of High Performing People dulu ini siapa yang nulis ya saya High Performance Habit dari Brandon Burchard, cuman ada juga yang namanya Seven Habits Of highly effective people, bukan high performing people. dari Stephen Covey. Halo, syah, shintia dari Medan. Halo, dari Medan. Kebetulan uh, ayah saya juga uh, lahir di Medan. jadi kalau dulu pulang kampung, selalu ke Medan. Lady bilang, awalnya sulit menurut saya untuk disiplin. Kita harus punya goal yang jelas, bikin aturan jadwal dan ikut-ikuti aturan tersebut, dan buat sanksi untuk diri sendiri kalau menyimpang. Ya, memang untuk kita bisa, makanya kenapa saya bahas topik ini terakhir. Karena untuk kita bisa disiplin diri, kita harus paham dulu sama diri sendiri. kita tuh maunya apa, goalnya apa. Abis itu, kita harus bisa mengendalikan diri supaya kita gak, tidak mudah ke distract, supaya kita bisa mengendalikan emosi, mengelola emosi, mengendalikan perasaan. Gitu, dan uh, ya, itu adalah salah satu requirement. Dan yang saya lihat adalah begini, ya. Uh, di Jakarta terutama ya, apalagi di industri saya ini kan kita, saya ada di industri sama lah mungkin sama Google kita juga premium partner yang Google. Um, ini di industri teknologi dan digital gitu. Saya melihat banyak banget talent yang bagus-bagus di Indonesia gitu, di Jakarta terutama ya. Jadi talent-talent dari produsen dari keluaran lokal dari universitas lokal, tapi juga banyak talent-talent yang datang pulang dari luar negeri gitu. Uh, so, jadi, talentnya itu banyak. Cuman, orang yang punya karakter, punya kompetensi, dan konsisten, tiga-tiganya ini, ini susah sekali untuk ditemukan. Gitu. Ya, ini mungkin uh, saya berharap dari hasil kelas ini, teman-teman bisa jadi lebih oh, disiplin, jadi orang yang bisa lebih konsisten. Gitu. Oke, okay. so. Uh, ini adalah kuat dari Jim Ron, salah satu mentor virtual saya ya. Jim Ron ini adalah uh, gurunya Tony Robbins. Dia bilang motivasi dan inspirasi itu yang bisa buat kita mulai. Tetapi kebiasaan dan disiplinlah yang membuat kita mencapai jadi hanya sekedar terinspirasi dan punya motivasi itu nggak cukup untuk bisa menyelesaikan sesuatu. Itu bisa bagus untuk kita mulai, tapi untuk kita bisa selesai, bisa mencapai, kita butuh yang namanya disiplin dan kebiasaan diri, rutinitas, konsistensi. Itu yang membuat sebuah goal itu tercapai dari situ. Jadi jangan berharap bahwa kalau misalnya kalian punya goal atau tujuan yang belum kesampaian, terus yang disalahkan adalah motivasi atau inspirasi. Menurut saya, yang kalian harus butuhkan untuk mencapai goal kalian adalah konsistensi dan kebiasaan diri. Gitu. So, <tuh> ya tadi ada beberapa ada yang ngomongin buku. So kalau kalian mau mempertajam habit kebiasaan kalian, kebiasaan menurut saya sebuah hal yang sangat sakral gitu ya. Menurut saya, saya bisa tahu. Seberapa bagus performa seseorang itu bisa dilihat dari kebiasaannya. Orang yang punya kebiasaan baik, gitu, yang dia melakukan mendesain secara sengaja kebiasaannya dia, menurut saya dia punya potensi untuk jadi orang yang hebat. Sekarang pertanyaannya kebiasaan kalian seperti apa? Saya selama 6 bulan terakhir saya spend, kan enam bulan lebih lah ya. Saya saya spend banyak sekali waktu untuk belajar. Mempertajam kebiasaan diri saya sendiri, plus juga mempertajam kebiasaan karyawan yang ada di sini. Itu, ini beberapa buku yang saya rekomendasikan. Ada high performance habit tadi, saya bilang ada Brandon dari Brandon Burchard. Atomic habits ini James Clear, kayaknya available juga. ini uh, Atomic habits di Gramedia versi bahasa Indonesia-nya: "Seven the Seven Habits of Highly Effective People", ya, ini buku legendaris dari Stephen Covey almarhum Home ya, uh, bukunya bagus banget. Salah satu buku yang menurut saya harus dibaca. Kalau ada, satu, kalau kalian cuma bisa baca satu buku, kalian harus baca bukunya uh, Stephen Covey ini. Yang terakhir adalah The Compound Effect ini dari Darren Hardy. So Darren-nya adalah publisher di Success Magazine, dia juga entrepreneur. Itu bukunya tentang bagaimana sebuah kebiasaan itu compound, terakumulasi. Gitu. Oke. Okay. Uh, so, jadi, well, kalau kalian mau dapat referensi lebih, silahkan baca empat buku ini. Tapi juga banyak sekali sebenarnya buku tentang habits di luar sana. So, kalian bisa browsing kalau saya mungkin yang saya udah baca ya. Uh, yang saya udah baca sih empat buku ini. Oke. Okay. Beberapa topik materi kita itu mungkin juga ada banyak yang datang dari keempat buku ini. So, sekarang statementnya adalah manusia itu memiliki nilai naluri urgensi yang tinggi kita ini ingin semuanya itu bisa segera gitu. Bisa pengennya cepat apalagi ya kita ini hidup di zamannya Gojek, di zamannya apa uh, Grab dan lain-lain. Itu kita udah terbiasa bahwa apapun yang kita inginkan kita bisa dapatkan dalam waktu 10-15 menit gitu. Jadi kita terutama generasi kalian gitu, kalian sudah di dilahirkan, maksudnya ketika kalian beranjak dewasa, ini teknologi ini udah ada gitu. So jadi kita terbiasa, ini jadi mempercepat persepsi kita bahwa apapun yang kita inginkan itu harus cepat gitu. Padahal nggak semua itu bisa diraih dengan cepat. Nggak gitu. ya, ada, nggak semuanya itu bisa instan gitu. Relationship itu nggak bisa instan, karir nggak bisa instan gitu. Butuh banyak kerja keras gitu. Akhirnya Jadinya orang tuh ngerasa menggampangkan gitu untuk kita bisa menghasilkan sebuah karya yang bagus, ya, itu dibutuhkan kerja keras dan juga disiplin diri yang sangat tinggi gitu. Cuman karena kita kebiasaan dimanjakan oleh ingin dapat sesuatu cepat, 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 jadinya kayaknya kita kemampuan kita untuk bisa sabar itu jadi menurun gitu. Akhirnya kesabaran itu menjadi komoditas yang sangat langka gitu. Kalau saya itu bilang ya. Salah satu pelajaran hidup yang sangat sulit diajarkan ke orang lain Buat saya adalah sabar Sabar itu susah banget diajarin ke orang lain Enggak uh, semua itu muncul dengan tiba-tiba gitu Butuh waktu Dan terkadang beda, beda goal ataupun beda orang itu butuh waktunya beda-beda gitu So Jadi sabar itu menjadi komunitas yang sangat langka uh, di dalam diri kita gitu Cynthia juga sempat komen, ada komen kadang menjadi konsisten itu sulit dan muncul rasa bosan. Bagaimana cara agar menghilangkan rasa bosan dalam menjalankan habit yang konsisten? Menurut saya, ya Sintia, orang yang sukses itu adalah orang yang bisa melawan kebosanan. So jadi di saat orang lain merasa bosan, orang yang beda sendiri nih, orang yang sukses dia juga ngerasa bosan, tapi dia do it, do it anyway gitu. So, jadi menurut saya ya kejenuhan itu pastilah ada gitu. Kita juga harus bisa menciptakan percikan-percikan kecil untuk supaya kita nggak bosan gitu dalam apapun yang kita lakukan gitu. Kita bisa ganti suasana, kita bisa ganti tempat, kita bisa ganti subjek mungkin, kita bisa ganti teman diskusi, kita bisa mencoba untuk ganti Gadget mungkin untuk bantu kita apa, memberikan variasi gitu. So, jadi menurut saya variasi itu penting untuk kita bisa melawan rasa bosan. Tapi menurut saya yang, yang, yang juga sangat penting adalah orang yang sukses ketika dia bosan dia nggak berhenti gitu, dia do it anyway gitu. Makanya eh, tadi saya bilang ya itu ini ada, ada sebuah penel, ada sebuah interview. Jadi pelatih Olimpiade dia bilang yang membedakan seseorang yang membedakan atlet yang mendapatkan medali atau tidak itu adalah atlet-atlet oh, yang mendapatkan medali mereka itu bisa mengalahkan rasa bosan karena kalau kalian bayangin ya atlet olimpiade itu tuh rutinitasnya tuh itu itu aja olimpiade itu cuma lima tahun sekali mereka latihannya berarti lima tahun untuk bisa Dapat sebuah kesempatan di Olimpiade itu rutinitasnya itu itu aja gitu bangunnya, makannya, nutrisinya, olahraganya, latihannya itu semua itu itu aja. Pasti banyak yang bosan gitu. Nah orang yang bisa berhasil itu dia yang bisa melawan kebosanan gitu. So semua orang pasti ngerasa jenuh. Cuman ya bedanya orang yang nggak berhasil menurut saya ketika dia jenuh ya udah dia jenuh gitu. Dia nggak ngelakuin gitu itu sih. Uh, <tuh> Oke, okay, berikutnya. Disiplin itu adalah kesabaran plus konsistensi. Nah, disiplin menurut saya kalau mau dikasih rumus disiplin itu adalah kesabaran plus konsistensi gitu. So, jadi kalau misalnya kita mau meningkatkan kedisiplinan diri, kita harus bisa punya rasa tingkat kesabaran yang tinggi gitu. Kesabaran itu bukan hanya sekedar kesabaran itu bukan sebuah aktivitas yang pasif ya. Kesabaran itu juga termasuk gigih gitu ya. Uh, ini lady juga bilang katanya perseverance gitu ya, uh, terus juga nggak gampang nyerah kesabaran itu juga artinya kita juga uh, sometimes sabar itu bisa menjadi ya kita mesti let go gitu, uh, kita harus nggak semuanya bisa kita kerjain konsistensi gitu konsistensi iya uh, konsistensi itu sangat penting banget karena ya sekarang kalau misalnya kita nggak konsisten gitu ya mau kita sesabar apapun tapi kalau kita nggak konsisten kita nggak akan bisa disiplin gitu disiplin itu adalah sebuah karakter yang yang itu dibentuk dari hasil kita bisa secara apa ya secara secara secara, secara benar tuh kita melakukan hal yang yang berulang-ulang gitu melakukan hal, hal positif yang bisa berulang-ulang gitu itu disiplin gitu sabar sabar tidak ada batasnya Fahad bilang sabar tidak ada batasnya sebenarnya batas itu kita yang menentukan sebenarnya kalau ya sama aja seperti ilmu gitu ilmu itu kita yang menentukan batasnya skill kemampuan kita itu kita yang menentukan batasnya so jadi ya kalau dibilang ya kesabaran saya ada batasnya ya itu ya bisa benar tapi kesabaran orang batasnya beda-beda gitu um, oke okay, so nah mungkin kalau teman-teman di sini kira-kira apa nih kayak ish untuk dia seorang yang disiplin. Gitu. Mungkin boleh di-share di komen kalau mau disiplin kesulitannya apa. Nah, kebiasaan diri adalah pilihan yang sangat sakral dalam kehidupan seseorang. Ya, saya menurut saya rutinitas kita itu adalah pilihan yang sangat sakral. Itu adalah pilihan. Kebiasaan itu adalah pilihan. Gitu ya. Kita ya gosok gigi misalnya setiap hari, itu pilihan kita gitu. Jadi dan kita masih paham bahwa kebiasaan itu kenapa saya bilang pilihan yang sakral karena ya kalau misalnya kita salah pilih gitu ya kebiasaan kita salah pilih kebiasaan itu nanti hasilnya itu bisa bisa sangat buruk dan mungkin nggak kelihatan sekarang gitu bisa 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 impactnya itu bisa di kemudian hari gitu. Kebiasaan positif akan memberikan kesulitan di awal dan kebaikan di jangka panjang. Ini, menurut saya, kenapa memulai kebiasaan positif itu susahnya setengah mati, karena memulai kebiasaan positif itu pasti sulit di awal. Gitu, kalau kalian perhatikan, ketika kalian mencoba untuk melakukan sesuatu yang positif, gitu ya, entah itu olahraga, lah, baca buku, misalnya, atau ngapain, itu tuh awal-awal tuh susah banget gitu, berat gitu rasanya gitu untuk kita bisa menemukan ritme pola yang tepat gitu. Banyak banget godaannya gitu. Dan itu juga kenapa akhirnya orang nyerah gitu kan sama kebiasaan positif gitu. Awal-awal misalnya pas tahun baru gitu kan resolusi 2021 gitu kan pengen bikin ABCD. Tapi nggak lama kemudian langsung tepar gitu karena banyak banget distraction dan kesulitan yang harus dihadapi. Dan hasilnya itu nggak akan muncul dalam waktu jangka pendek gitu, itu bisa kemudian hari gitu. So jadi itu yang bikin orang juga nyerah gitu kan, udah susah hasilnya nggak kelihatan lagi. Memilih kebiasaan yang baik akan membawa kita ke pencapaian yang luar biasa. Begitu juga sebaliknya, memilih kebiasaan yang buruk membawa kita ke pencapaian yang luar biasa. Eh, yang luar biasa buruk maksudnya. Uh, Cynthia bilang, event sudah set goals, terkadang masih tidak ditepati karena belum urgent." Gitu. Goals tadi saya bilangnya, goals itu membantu kita untuk mulai. Nah, kalau kalian mau memastikan goal kalian tercapai, kalian harus menentukan kebiasaan apa yang saya harus lakukan, kebiasaan apa jadi ada tiga nih: kebiasaan apa yang harus kalian lakukan, yang kedua kebiasaan apa yang, yang kalian harus lanjutkan. Yang ketiga adalah kebiasaan apa yang harus kalian hentikan. Jadi start, continue, stop. Gitu. Nah ini goals itu harus di breakdown jadi itu. Uh, start doing, continue doing, sama stop doing. Yang mungkin bisa buat nanti Cynthia untuk nge-breakdown goals-nya. Bunga bilang, what if board leads to lacking performance? Ya, benar. Uh, menurut saya uh, kalau bosan itu bisa mempengaruhi performance, gitu. Orang itu akan bisa perform kalau dia ngerasa excited, happy, energetic, gitu ya. So, jadi kalau dia ngerasa bosan, dia performanya biasanya nggak bagus, gitu. Umar nanya, "Bagaimana cara membuat kebiasaan baik yang baru ketika banyak kesibukan yang menyelimuti?" Kadang ingin membuat kebiasaan baru, namun jarang ada kesempatan untuk melakukannya. Oke, nanti kita bahas, Umar. Ya, nanti saya akan berikan empat tips. Gimana caranya untuk bisa memulai kebiasaan baru? Mau konsisten belajar tapi notif HP menjadi distraction. Menurut saya, kalau emang mau mau, mau banget nih, ya. Kalau mau banget belajar, ya jauh-jauhin HP dari meja kita gitu so jadi kadang-kadang kita juga nggak niat-niat belajar banget, so, jadi kita taruh HP di sebelah kita. gitu. Saya kalau misalnya meeting sama tim gitu ya, saya tinggalin HP saya di di meja saya gitu, di ruang meeting saya nggak bawa handphone karena saya benar-benar pengen fokus di meeting tersebut. gitu. Oke, okay. uh, berikutnya efek dari akumulasi. ya ini ada sedikit apa ya? ada sedikit uh, cerita gitu ya tentang seorang apa ya stone cutter gitu dia pemahat pem, apa pemecah batu gitu jadi orang yang memecahkan batu gitu. So jadi pada suatu hari ya ini ada orang memperhatikan seo, seseorang lagi ngetok pakai palu terus dia mencoba untuk ngancurin batu gitu. Ya. Zaman dulu mungkin orang untuk bisa batu itu jadi salah satu apa material bangunan yang yang cukup kokoh gitu ya. So, jadi dia batu besar dipecahin gitu. Dan dia ngeliatin gitu ya, orang tuh ngetok-ngetok uh, batunya gitu kan, ini gak, gak, batunya nggak terjadi apa-apa gitu, nggak nggak pecah, nggak apa, dia berkali-kali dia ketok, 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 ketok beratus-ratus kali itu batunya nggak nggak pecah gitu, nggak ada even nggak ada retaknya sama sekali gitu. Dan di di, ketokan yang mungkin 101 gitu ya, batu itu tiba-tiba terpecah jadi dua gitu. Dan dia sadar pada saat itu bahwa bukan ketokan yang 101 yang membuat batu itu pecah, tapi semua ketokan, satu semua ketokan yang dia ketok itulah yang jadi pecah gitu. Moralnya apa gitu. Kadang-kadang kita suka salah paham tentang yang namanya usaha gitu ya jadi kadang-kadang kita melakukan sesuatu nggak berhasil melakukan sesuatu nggak berhasil nggak berhasil nggak berhasil terus kayak melakukan sesuatu dan baru berhasil terus kita anggap bahwa usaha kita yang terakhir itulah yang membuat kita keberhasilan gitu padahal usaha-usaha sebelum sebelumnya itulah kumpulan dari semuanya itulah yang membuat kita berhasil gitu karena usaha itu itu tuh terakumulasi gitu terakumulasi. Jadi ya itu compound gitu. So, jadi ya ini sesuatu hal yang yang menurut saya kadang-kadang kita suka salah kaprah. Jadi kesannya usaha kita tuh sia-sia gitu. Menurut saya usaha yang kita udah lakukan itu terakumulasi dan kadang-kadang kita terlalu cepat nyerah. Akhirnya kita ngerasa kok saya udah berusaha tapi nggak nggak berhasil gitu. Nah ini yang mau kita coba pelajari kan. Uh, <tuh> Oke, okay, so, um, oke, okay. so sekarang pertanyaannya, ini mungkin yang udah pernah baca buku Atomic Habit ya pasti mungkin teringat dengan konsep ini. Apa yang terjadi ketika kita menjadi satu persen lebih baik setiap hari? kadang-kadang kita tuh terlalu ambisius kayaknya. Oh saya bulan depan saya harus 30% lebih baik atau saya harus dua kali lipat lebih bagus kerjaannya gitu. Menurut saya kita ketika kita nge-breakdown sebuah goal menjadi kecil-kecil gitu ya, itu lebih mudah untuk dicapai dan lebih mungkin untuk dicapai gitu. Sekarang pertanyaannya, kalau kita bisa lebih baik satu persen sehari aja, jadi hari kemarin sama hari sekarang saya satu persen lebih baik gitu. Apa yang terjadi? So, inilah yang terjadi. Ketika kita satu persen lebih baik tiap hari, ya, satu persen lebih baik tiap hari akan membuat kita 37 kali lebih baik dalam setahun. So, jadi kalau kita mau satu kali satu persen lebih baik, gitu ya, by the end of the year, gitu, atau satu tahun kemudian kita udah jadi 37 kali lebih baik, gitu. Karena ya itu tadi usaha itu akumulasi, gitu. Ya, dan kalau misalnya kita satu persen lebih buruk setiap hari, ya kita akan jadi 97 persen lebih buruk dalam setahun. Jadi ya sekarang pertanyaannya, ketika kalian memulai sebuah hari, gitu ya, pertanyaannya mungkin untuk self improvement. Apa yang kira-kira kita bisa sedikit lebih baik dari hari kemarin? Gitu menurut saya daily improvement itu jauh lebih penting ya kan dibanding kayak yearly improvement gitu yearly improvement kadang-kadang terlalu luas banget gitu so, jadi apa yang saya bisa lakukan hari ini yang bisa lebih baik dari hari kemarin sedikit aja mungkin cara kita bicara mungkin cara kita bertanya mungkin cara kita melihat sesuatu mungkin pola pikir kita gitu ya mungkin juga Uh, tingkah laku kita, mungkin cara kita memperlakukan orang lain, gitu ya, mungkin cara kita menjawab pertanyaan. You know, kayak there's so many things yang kita bisa improve banyak, hanya satu persen aja gitu. So, jadi ya ini mungkin konsepnya adalah do daily improvement gitu, don't do monthly improvement gitu. So, um, ini ya namanya Plato of Latent Potential. Jadi, Gini ya orang gitu ya, jadi saya, saya mau sedikit kasih gambaran gitu. Ketika kita mulai kebiasaan baru gitu ya, yang kita harapkan, harapan kita nih naluri kita gitu. Naluri kita itu adalah yang yang garis hijau itu gitu. Kita tuh pengen antara result sama waktu tuh setiap itu tuh kayak seolah-olah tuh berkesinambungan gitu kan. Jadi kayak ketika kita mulai kebiasaan baru, kita pengen hasil seiringan waktu hasilnya juga semakin meningkat gitu. Jadi kayak hasilnya tuh meningkat gitu kan. Setiap kita melakukan, setiap effort, setiap waktu hasilnya meningkat gitu. Ini yang kita harapkan gitu. Makanya banyak yang kecewa gitu. Karena kebiasaan itu itu tuh hasilnya seperti yang yang orange itu gitu. Yang orange itu adalah dia dia akan lama gitu naiknya. Mungkin makanya gini ya, kalau kita diet gitu ya tiga bulan mungkin nggak ada hasilnya apa-apa gitu. Tapi kalau kita ada di satu titik di mana dia akan akan langsung uh, naiknya cukup signifikan gitu. Gitu. Nah, Kenapa orang gampang nyerah? Itulah karena mereka ada di yang namanya valley of disappointment. Ada perbedaan antara ekspektasi dengan reality gitu. Kebiasaan baru itu nggak akan nggak akan bisa hasilnya itu nggak 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 bisa dilihat dalam waktu yang pendek gitu. makanya kenapa orang jenuh, kenapa orang nyerah ya karena itu gitu. Karena ya hasil dari kebiasaan terasa besar di jangka panjang, tapi sama sekali mungkin nggak ada rasanya gitu di jangka pendek gitu. Mungkin tergantung ya beda orang, beda kebiasaan, beda goal itu mungkin beda-beda. Cuman banyak banyak contoh itu kayak di awal-awal tuh nggak ada rasanya gitu, nggak ada nggak ada impactnya sama sekali gitu. Ya contohnya kalau kita nabung 5% dari gaji gitu ya, itu tidak akan buat kita kaya langsung kaya gitu. Mungkin kalau karir kita, kalau karir kita baru mulai, 5% nggak banyak, gitu. Cuman kalau udah 20 tahun, nah, kan income kita kan nggak sama, gitu. Ini juga mungkin sedikit saran juga buat teman-teman, kalau mau nabung jangan pakai nominal, pakainya persentase, gitu ya. Sebenarnya juga saya sempat ngasih financial uh, advice buat employee, gitu ya. Uh, kok tabungan saya nggak ini, gitu. So, jadi, ya, tabungannya apa nih? Kalau tabungannya ratus ribu sebulan, ya lama, cuman kalau tabungan 5% sebulan, menurut saya bisa lebih cepat karena kan income kita naik terus setiap seiring dengan waktu gitu kan, gitu. Um, so tapi tabung 5% dari gaji itu nggak buat kita kaya langsung gitu, mungkin 20 tahun baru berasanya gitu kan. Uh, pergi ke gym tiga kali sehari itu juga nggak ngerubah apa apa di badan kita gitu, kayak, ya kita ngaca sama aja gitu, enggak ada nggak ada perubahannya gitu mungkin baru ber, setelah berkali-kali baru gitu berasa gitu kan setelah bertahun-tahun gitu belasan tahun mungkin beberapa untuk beberapa orang gitu tapi juga untuk kebiasaan buruk ini juga impactnya nggak nggak berasa juga kenapa juga orang akhirnya kebiasaan buruk itu dipelihara gitu kan kayak misalnya makan satu porsi junk food itu nggak buat kita kena serangan jantung gitu jadi eh ya santai aja kali gua makan satu doang sih kayaknya gua nggak kena nggak kena serangan jantung juga gitu So, jadi orang akhirnya ya udah dilakuin terus gitu. Ini juga kenapa kebiasaan baik itu sangat susah di maintain dan kebiasaan buruk itu sangat sulit dilepaskan gitu. Menunda pekerjaan sehari itu juga pengaruh ke karir kita gitu. Kalau kalian nunda pekerjaan kampus sehari aja, nggak akan buat kalian di juga gitu kan. So, akhirnya orang ya jadinya seolah-olah itu dimudahkan gitu. Dan inilah uh, yang membuat Jadinya tricky gitu ya, nama kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan baru hasilnya nggak kelihatan di awal, terus baru berasa ya ber, berbulan-bulan, bertahun-tahun kemudian kebiasaan buruk juga nggak berasa di awal gitu. Ya udah akhirnya kita terus ngelakuin gitu. Terus, gitu. so uh, ya saya mau sedikit baca ini komen gitu ya. Uh, <laughs> izin bertanya ini dari Tiara ya. Apakah kalau kita memilih untuk liburan atau day off, apakah itu menunda satu persen lebih baik dari hari kemarin? Menurut saya liburan juga salah satu cara untuk self improvement gitu. Makanya jangan jangan liburan tapi travel kali ya, travel mungkin lebih kayak belajar di tempat baru gitu ya. So, jadi pick something up dari tempat baru mungkin belajar budaya baru gitu ya, refreshing mungkin kenal orang baru. Menurut saya sih jadi banyak improvement juga. Oke, okay, Joshua ini kayaknya banyak yang baca buku Atomic Habit ya, cukup laku keras kayaknya dari ini uh, bukunya. Uh, menurut bab 1 Atomic Habit itu uh, ini saya b B2 juga ada bukunya. Uh, ini bukunya Atomic Habit. Uh, saya baca sih e-booknya sih. Um, di kita ada library kecil-kecilan di kantor which is itu buku-buku yang udah saya baca. Eh uh, ya ini uh, menurut saya buku yang lumayan bagus jadi ini ada pertanyaan improvement akumulasi semua aspek di kehidupan kita kan coding skill manner social skill typing skill menurut saya improvement tergantung kualitas improvementnya gitu dan konsistensinya masalahnya improve one percent a day itu enggak gampang sih kalau kita bisa bisa kalau kita bisa konsisten one percent every day gitu ya itu menurut saya sih mungkin banget gitu Uh, Fahad bilang pergi ke gym selama sebulan, nothing changed me, still fat. <laughs> Start crying in corner. Uh, sabar Fahad, saya nge-gym dari umur saya 18 tahun ya, so jadi sekarang saya uh, 35, dan berarti saya udah nge-gym berapa tahun tuh? <laughs> 17 tahun saya nge-gym. <laughs> Fahad saya 17 tahun, dan at the end bukan masalah uh, bentuk tubuh, lama-lama jadi lebih kayak apa, Uh, untuk kesehatan mental juga gitu. So then udah jadi sebuah lifestyle kayak <laughs> mungkin kalau masih 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 ngerasa still fat ya mungkin bukan cuman gymnya cuman makanannya. Uh, sometimes bunga bilang feeling boredom can start a toxic habit betul betul banget makanya kualitas <laughs> kualitas manusia itu kadang ditentukan ketika dia lagi bosan gitu ada orang yang melakukan cari-cari hal positif gitu ya, cari-cari apa ya, mungkin ah saya bosen, saya coba jual sesuatu ah di e-commerce misalnya, misalnya gitu ya. Ada orang bosen terus kayak main HP mulu atau mungkin bosen terus kayak ya cari masalah gitu itu ada juga. Al Afinda, iya kak benar banget menunda pekerjaan itu merugikan sekali. Ya benar, merugikan. Tergantung ya alasan undanya. Kalau alasan undanya karena males, merugikan. Kalau alasan undanya karena nunggu ide gitu ya, ide untuk muncul. Kadang saya juga menunda pekerjaan karena idenya tuh saya ngerasa belum konkret gitu, bukan masalah malesnya. Nah, itu mungkin bisa lebih beneficial. Elizabeth Maria, mau share dikit aja tentang latent potensial. Kalau dalam proses diet badan saya nggak fokus mau turun berapa, tapi fokus untuk membiasakan olahraga dan pola makan sehat. Hasilnya lebih maksimal sih, benar. Menurut saya, terkadang ya goal itu tuh kita harus buat seinspiratif mungkin gitu. Jadi goalnya dengan sekedar goal saya mau turun 10 kilo gitu atau goal saya ingin bisa hidup lebih sehat. Menurut saya ditambahin beberapa kata di akhir. Goal saya adalah saya ingin hidup sehat dan saya ingin bisa enjoy prosesnya. Karena kalau kita nggak enjoy prosesnya, kita akan kita nggak nggak akan bisa long lasting gitu. So as important as it is to achieve, I think it's more important to enjoy, ya. So jadi mungkin di statement gue dikasih tambahan, saya pengen enjoy prosesnya. Fitri, memang sulit ya, Kak, ya, untuk, memper, untuk percaya kalau rezeki sudah ditetapkan di langit. Tugas kita cuma usaha hari ini dan menyerah diri semua kerjaan kita untuk besok. Semoga tetap semangat, teman-teman bangkit. Thank you, Fitri. Hitsugaya, Hitsugaya bilang, give away buku Atomic Habit. Ini buku untuk karyawan saya. Nanti saya pikirin ya sembari ini mungkin nanti kita bisa bikin satu uh, satu apa namanya. Tapi kalau kalian punya Google Bookstore kan kalau saya baca, saya baca ebook saya di Google itu nggak terlalu mahal sih bukunya. <laughs> Jauh lebih murah dibandingkan apa namanya buku fisik. <laughs> Giveaway bukunya dong. <laughs> Boleh nanti saya coba bikin ini ya apa sedikit quiz gitu kali ya uh, untuk bisa Uh, giveaway buku Atomic Habits. Uh, Terus saya beli baru deh, mungkin buat ke student bangkit supaya bisa dikirim. Oke, okay. uh, empat hukum merubah kebiasaan. So jadi ini saya ambil dari Atomic Habits gitu ya. Uh, so jadi merubah kebiasaan. Pakum untuk merubah kebiasaan ini uh, pure saya ambil dari buku Atomic Habits uh, dan mungkin bisa diterapkan. Kalau menurut saya uh, cukup cukup bisa dipraktekkan gitu. So jadi sangat sangat praktikal. dan ini bisa. Semua orang kayaknya bisa ngelakuin gitu, terkadang kan yang susah tuh bukan cuma mulai kebiasaan baru, tapi juga menghentikan kebiasaan lama. Ya, kadang-kadang menurut kalian, mana yang lebih susah: mulai kebiasaan baru atau menghentikan kebiasaan lama? Nah, coba kita sedikit activity nih, gitu. Kenapa? Kenapa mulai baru lebih susah? Kenapa menghentikan kebiasaan lama lebih susah gitu? Atau mungkin teman-teman boleh share gak? kebiasaan apa yang kalian pengen hentikan atau kebiasaan baru apa yang kalian ingin mulai gitu tapi belum kesampaian gitu kebiasaan lama yang pengen dihentikan tapi belum bisa bisa gitu mungkin saya bisa sedikit kasih suggestion mungkin kali ya <laughs> lebih susah menghentikan kebiasaan lama waduh ini kayaknya kebiasaan kebiasa, susah menghentikan kebiasaan lama boleh cerita dong kebiasaan lamanya apa nih yang, yang susah dihentikan Kebiasaan lama lebih lebih susah. Kebiasaan SKS, sistem kebut semalam. <laughs> Oke. Okay. Uh, lebih susah kebiasaan baru, katanya Elizabeth. Bunga menghentikan kebiasaan lama is harder. <laughs> Ver, Ver, Verlin bilang kebiasaan lama. Meta bilang kebiasaan lama sama dengan mager-mageran di kasur. Menurut saya sih, ya kalau mau mager, mendingan jangan di kasur gitu mungkin di sofa gitu jadi one step apa ya peningkatan oke okay, kalau mager biasa di kasur next time saya kalau mager di sofa misalnya gitu fifty fifty kebiasaan lama udah mendarah daging oh iya benar 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 kebiasaan lama yang dihentikan nganggur berstatus mahasiswa <laughs> itu kayak bukan kebiasaan lama itu status kayak mau pengen diganti uh, arna bilang kebiasaan lama susah kayak ada yang kurang kalau dihilangkan Nah, itu juga mungkin kebiasaan lama, udah jadi identitas kita. Masalahnya gitu ya, so kita harus mengganti identitas kita dulu, untuk kita bisa mengganti kebiasaan lama. Jadi, jangan bilang, "Saya ini orangnya mageran ya, akhirnya kebiasaan lama, magernya itu enggak hilang-hilang." Gitu, saya ini orangnya lupaan gitu. Jadi, kita tuh harus ganti dulu identitasnya. Gitu, saya orangnya rajin gitu, saya orangnya berusaha mengingat, misalnya. Jadi identitinya diganti dulu. Kalau enggak, ya kebiasaan lama jadi identitas tuh udah jadi kayak simbol kayak status kita akhirnya susah, makin susah gitu. Kebiasaan baru sama dengan olahraga, Gusti bilang kebiasaan baru olahraga susah emang mulai olahraga. Menurut saya bisa sih olahraga. Kita kecilan kita bahas ya. Susah move on, Aldi. Wow, iya yeah, susah move on. <laughs> Ini kayak bukan kebiasaan, ya. kebiasaan untuk teks apa WhatsAppin mantan pacar kayaknya ya kebiasaan lamanya, ya. kebiasaan lama suka mikirin masa depan yang nggak akan jadi-jadi, akhirnya jadi males. Apa nih contohnya Fitri masa depan yang nggak akan jadi-jadi gitu. Well, why don't you make it happen? gitu. Cynthia Lai bilang menghentikan kebiasaan lama, refreshing satu jam setiap tas 30 menit. Oke, okay. micro break kali ya mungkin itu penting juga sih. Rifki bilang kebiasaan begadang. Begadang ya jangan dipelihara. Sekarang ya saya tidur setiap jam 9. Ya puasa, saya puasa by the way. So, jadi puasa nggak puasa, saya tidur tetap jam 9 malam sih. So, jadi terkadang mungkin menjauhkan handphone dari kasur itu juga membantu. So, jadi ngecharge handphonenya jangan di kamar mungkin ya. So, jadi bisa 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 membantu. Overthinking. Oke. Okay. Overthinking tuh kayaknya penyakit banyak orang kayaknya overthinking gitu kayak itu kayak kita overthinking itu karena kita mempercayai asumsi negatif yang belum tentu kejadian gitu. So jadi belum tentu kejadian terus kita udah percaya akan kejadian akhirnya stres sendiri. Kadang saya melihat banyak orang stres itu musingin masalah yang belum tentu kejadian gitu. Jadi kayaknya sia-sia banget gitu mendingan kita memusingin masalah yang udah kejadian aja jangan yang enggak kejadian dipikirin. Awalnya tuh rutin jam 8 tidur sama setelah bangkit jarang olahraga sama mode, mode manusia kalong timbul oh jangan salin bangkit dong eh, kalau kita harus bisa kemampuan orang untuk bisa adjust itu lebih penting loh so it's all about adjustment gitu so ketika ada sesuatu hal baru kayak bangkit then you need to adjust ya yeah, Anita kebiasaan jadi teman curhat doang ya yeah. <laughs> ini juga jadi curhat di sini nih David ya kebiasaan jadi teman curhat doang. Ya, ya jangan dibiasain dong. Ya, be brave gitu, memberanikan diri untuk bisa bilang stres karena diri kita sendiri. Betul, merubah kebiasaan lama perlu memulai kebiasaan baru. Betul, untuk bisa mulai kebiasaan lama kita harus mulai kebiasaan baru. <laughs> hobi cewek, oke okay. uh, empat hukum perubahan kebiasaan pak ini uh, mungkin teman udah baca mungkin masih ingat yang pertama adalah make it obvious tadi ada yang bilang katanya make it obvious dulu dong gitu mana tadi siapa yang bilang make it obvious dulu terus saya baca yang pertama make it obvious menurut saya kejelasan itu tuh penting banget gitu kalau kita nggak jelas ya sama apa yang kita mau lakuin itu tuh terus kebiasaannya juga nggak obvious gitu kebiasaan kita jadi nggak jelas itu jadi semakin susah di, di, dilakukan gitu yang kedua adalah make it attractive ya kebiasaan baru itu kalau mau dimulai itu harus menarik cukup menarik untuk dilakukan gitu kebiasaan lama kita juga harus make it unattractive gitu supaya kita aduh ngapain juga gue ngelakuin itu lagi gitu ya. yang ketiga adalah make it easy ya kita harus buat itu lebih mudah dikerjakan ya jangan diribet-ribetin gitu yang terakhir adalah make it satisfying oke okay, so jadi empat hukum merubah kebiasaan adalah make it obvious make it attractive make it easy make it satisfying oke okay, kita bahas satu-satu kali ya oke okay, so yang pertama adalah make it obvious semakin nyata semakin mudah untuk dilakukan benar nggak semakin nyata semakin mudah untuk dilakukan oke okay. So jadi ya again please share ya kebiasaan baru apa yang mau kalian lakukan. Buat itu obvious, semakin nyata semakin mudah untuk dilakukan. Membentuk suasana yang memudahkan kebiasaan baru dilakukan. Gini ya, kalau kita mau mulai kebiasaan baru gitu ya. Memastikan bahwa lingkungan sekitar kita juga mendukung gitu. Kalau perlu nih kalau kita kita mau punya kebiasaan baru olahraga di pagi-pagi gitu ya. Kalau perlu Sepatu olahraga itu ditaruh di sebelah tempat tidur gitu, supaya kita selalu diingatkan gitu. Obvious banget kan, ya oh, ada sepatu olahraga nih, harus harus lari nih, harus olahraga nih gitu. Jadi suasana itu uh, sangat sangat apa ya, sangat penentukan gitu. Hilangkan benda-benda yang memacu kebiasaan buruk. Oke. Okay. Coba share, apa benda-benda yang memacu kebiasaan buruk kalian? Menurut saya sih, pasti jawabannya nggak jauh-jauh beda. Gitu pasti ada beberapa benda yang memacu kebiasaan buruk. Kalau kalian perhatikan kamar kalian, gitu ya, kamar kalian nih. Kadang kita nggak secara sengaja menata kamar kita untuk kita bisa produktif gitu kan? Jadi udah dibiarin gitu aja. Gitu so pasti ada benda-benda yang memacu kebiasaan buruk gitu. So, jadi coba untuk hilangkan, singkirkan, gitu. Jangan ada di depan mata. Karena kalau udah di depan mata, kita jadi kayak tergodanya tuh jadi lebih mudah, gitu. So, jadi di, di, disingkirkan, gitu. Smartphone, ya. Smartphone bikin... Eh, yang, ya, so, jadi eh, coba untuk... Kita ini, jujur, semua yang ada di sini, saya yakin ketagihan sama yang namanya smartphone. Gitu. Angkat tangan siapa yang ke ruangan, ke kamar mandi, ke dapur, smartphone-nya dikantongin, dipegang, seolah-olah tuh kayak barang nggak boleh pergi jauh dari kita gitu kan. Coba siapa yang ini angkat. So, jadi, um, coba untuk hilangkan benda-benda yang memacu kebiasaan buruk. Terus ada yang namanya habit stacking gitu. Habit stacking adalah memulai kebiasaan baru sebelum atau sesudah kebiasaan lama. So, jadi gini ya kebiasaan lama kita nggak ngomong kebiasaan lama yang yang negatif ya kebiasaan lama yang kita lakukan sehari-hari gitu ya menurut saya itu tuh udah jadi kebiasaan itu ada di level kalau udah jadi otomatis yang kayak kita nggak perlu mikir ngerjainnya itu udah otomatis tuh itu udah 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 sangat sangat mudah untuk dilakukan kita nggak perlu mikir udah udah bisa di udah bisa dilakukan gitu nah habit stacking adalah ketika kita mau punya kebiasaan baru kita taruh kebiasaan baru ini berdampingan dengan kebiasaan lama So, rumusnya apa? Setelah dalam kurung kebiasaan lama, saya akan dalam kurung kebiasaan baru. Gitu. Contoh misalnya, setelah gosok gigi, kan kebiasaan lama kan, gosok gigi kan kita nggak perlu nggak perlu effort gitu ya, kita gerak aja badan gitu. Setelah gosok gigi, di malam hari mungkin ya, saya akan membaca buku selama 15 menit. Nah, kebiasaan membaca buku selama 15 menitnya ini adalah kebiasaan baru. Gitu. So, jadi disambungkan gitu. Setelah gosok gigi, saya akan membaca buku selama 15 menit. Terus ada juga yang namanya implementation intention. Memberikan informasi yang lengkap dalam kalimat komitmen kita. Ini, ini juga masalahnya, kebiasaan yang kita melakukan ini nggak lengkap gitu, nggak clear, nggak, nggak jelas gitu. Nah, menurut saya detail itu penting. <tuh> Contoh nih misalnya, saya akan dalam kurung kebiasaan baru ketika dalam kurung waktu di dalam kurung lokasi. Gitu contohnya. Saya akan membaca buku selama 15 menit setiap jam 8 malam di kamar tidur. Gitu. So jadi ada detail gitu loh ininya karena kalau misalnya saya mau buat kebiasaan baru, kebiasaan barunya apa? Saya mau baca buku tiap hari. Itu tuh nggak detail, terus kapan bacanya, berapa lama bacanya gitu kan. Nggak nggak ada berapa banyak yang mau dibaca gitu kan itu nggak ada akhirnya kita jadi gampang-gampang iya gampang, karena karena goalnya atau kebiasaan lamanya tuh nggak inspiratif gitu so jadi menurut saya harus dibuat inspiratif dan yaitu tadi habit stacking formula gitu ya so jadi uh, itu bisa bisa dipakai untuk Menurut saya itu, itu sangat 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 powerful. Saya melakukan sendiri ya, so, jadi ya apa sih? Mungkin kalau yang Muslim misalnya sholat gitu ya, habis sholat saya ngapain? Atau mungkin bangun tidur? Apa sih kita adalah kebiasaan-kebiasaan yang, yang yang udah otomatis gitu. Um, ini tadi Sintia nanya, kalau lingkungan tidak mendukung untuk memulai kebiasaan baru, bagaimana caranya agar bisa tetap memulai kebiasaan baru tanpa tergoda dengan lingkungan yang buruk? Wah, Contohnya gimana nih, Sintia? Menurut saya lingkungan itu kita bisa punya kendali sih ada beberapa porsi kita punya kendali gitu. Paling tidak ruangan space kita mungkin kita bisa bisa punya kendali di situ. Kalau misalnya nggak bisa di, di lingkungan ini, ya paling nggak ya pas kita lagi sendiri gitu ya, nah itu kita bisa macu mungkin dari let's say handphone handphone walaupun distraction tapi juga bisa membantu kita lebih produktif sebenarnya gitu. So, jadi bisa pakai reminder atau apa gitu. Pindah lingkungan Sydney <laughs> betul. Oke, okay yang kedua adalah make it attractive. Semakin menarik, semakin mudah dilakukan. semakin menarik, semakin mudah dilakukan. Ya nggak sih, kalau kebiasaan barunya tuh menarik banget kan kita jadi kayak semangat kan ngerjainnya gitu. Ada yang namanya temptation bundling. So jadi temptationnya itu dibundle gitu, melakukan kebiasaan baru dengan diiringi kegiatan menyenangkan bersamaan. Nah, so jadi kebiasaan barunya itu dilakukan bersamaan. Kalau tadi habit stacking itu dia one after the other, kalau ini doing simultaneously gitu, secara bersamaan. Melakukan kebiasaan baru dengan diiringi kegiatan menyenangkan bersamaan. Contoh misalnya, nonton Netflix dengan olahraga di treadmill. Jadi kalau misalnya punya treadmill atau misalnya nge-gym atau ini, Ya, di sebel, kenapa juga orang lari sambil dengerin musik? Nah, itu kan juga melakukan sesuatu kebiasaan baru digiringin dengan kegiatan yang menyenangkan sambil dengerin musik gitu. so, nonton Netflix sambil lari di treadmill, why not gitu kan? Uh, sambil sepedaan misalnya atau uh, dengerin musik sambil sepedahan misalnya gitu. Ya. Yeah. Atau kita bisa kombinasi habit stacking plus temptation bundling gitu. Habit stacking plus temptation bundling. Ini gimana caranya? Contoh nih ya kebiasaan ini. Misalnya setelah makan siang saya akan telpon. Ini misalnya saya seorang sales nih. Misalnya kalian mau kerja di di sales gitu ya. Setelah makan siang saya akan telpon tiga calon customer. Setelah menelpon tiga calon customer saya akan menonton YouTube selama 15 menit so jadi di bundle gitu loh di 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 dalam targetnya ini ada ada yang serunya ya kan nonton YouTube-nya dapat gitu kan nah makan siang kan hal hal yang udah rutin gitu ya kita lakukan gitu jadi setelah makan siang saya akan telepon tiga prospek misalnya setelah nelfon tiga prospek saya akan memberikan saya hadiah gitu ya istilahnya nonton YouTube 15 menit boleh dong saya udah telepon tiga prospek misalnya gitu atau kita bisa bergabung dengan orang lain yang melakukan kebiasaan yang sama ini juga kenapa sekarang ya banyak komunitas komunitas lari komunitas sepeda komunitas buku gitu ya so untuk kalian bisa membuat sebuah kebiasaan itu lebih enjoyable gitu mungkin salah satu hal yang kita, kalian bisa lakukan adalah gabung komunitas gitu atau nggak usah komunitas orang banyak atau mungkin ada teman sahabat baik yang kira-kira bisa 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 dibuat untuk jadi yang punya kebiasaan sama so let's do it together gitu kan let's spend kayak let's have like kayak dedikasi kan waktu untuk doing this new habit together gitu. So itu jadi jauh lebih lebih mudah buat kita untuk melakukan gitu. Sakau so, nih nanya bagaimana jika sudah menentukan waktu dan lokasi tapi beberapa waktu belakangan ada saja yang harus dilakukan selain yang sudah direncanakan. Ingin membuat waktu dan lokasi baru tapi moodnya dapatnya jam segitu. Menurut saya kemampuan kita untuk adjust itu penting banget. Gitu. Ya mungkin let's say kita udah bilang setiap jam 10, cuman kan setiap hari let's say jam 10 kita terkadang ada yang urgent, terkadang kita harus melakukan sesuatu, terkadang ada panggilan dari orang tua misalnya, ngapain atau apapun gitu ya. Menurut saya kita nggak perlu terlalu konvensional stick sama satu waktu gitu. Ya, jamnya mungkin ya kalau misalnya nggak bisa jam 10, ya saya, saya, ganti ke jam 5 sore misalnya, atau jam 7 malam misalnya. So, jadi menurut saya, yang penting adalah goal-nya. Gitu. Kalau kebiasaannya apa dulu nih, gitu. Kebiasaannya misalnya lari, gitu, atau baca buku. Ya mungkin durasi baca bukunya, atau mungkin halaman bukunya. Mungkin ya tiga halaman tiap hari misalnya. Atau apapun lah itu misalnya. So, jadi mungkin lebih ke, apa, kadang kita juga mesti, quantity itu juga penting, gitu. Joshua pamit, oke, okay, thank you. Joshua nanti dengerin ya, live apa reply-nya di YouTube. Oke, okay, yang berikutnya adalah "make it easy". gitu. Make it easy, semakin mudah dilakukan, semakin mudah dipertahankan. Gitu. Semakin mudah dilakukan, semakin mudah dipertahankan. Nah, itu. So, jadi kita juga harus memastikan bahwa kebiasaan ini udah dilakukan gitu. Kalau kita buat ini kayak ribet banget mau ngerjainnya, ya, ya akhirnya ya kita jadi capek duluan mikirnya aja kayak, aduh, kalau gue mau ngelakuin kebiasaan ini, ha, banyak banget tantangannya nih gitu. So jadi we need to make it easy. Gimana caranya memecah target besar menjadi target kecil-kecil? misalnya mau ke olahraga gitu ya, misalnya ke GBK atau kemana, misalnya olahraga, itu kan kayaknya berat banget gitu, saya mau ke GBK tiap hari, itu berat banget gitu, so jadi kita mesti nge-breakdown gitu, yang kecil-kecil gitu, buat itu sebagai kecil-kecil gitu, gimana cara step-stepnya apa aja untuk bisa ke GBK, mungkin mulai dari situ, atau mungkin saya pengen baca uh, 10 buku dalam setahun, uh, itu kan, terlalu besar gitu kan, akhirnya kita jadi parno duluan gitu, wih gila, 10 buku banyak banget gitu, dan mungkin kita bisa nge-breakdown ke ya mungkin ya tadi 10 halaman per hari misalnya repetisi adalah kunci menurut saya repetisi adalah salah satu hal untuk kita bisa memaster di sebuah skill gitu kalau kalian bisa kalau kalian melakukan sesuatu again and again and again over and over again gitu ya itu ya kita jadi lebih paham sama aktivitas tersebut gitu. So jadi kita akan lebih masterin topik itu gitu. So jadi menurut saya yang penting adalah kecil-kecil ya, kecil-kecil tapi repetitif gitu. Mengubah aktivitas menjadi otomatis. Nah, ini yang yang mungkin ultimate-nya goal-nya adalah ketika kita bisa membuat satu kebiasaan baru itu jadi otomatis, otomatis gitu. Yang mungkin kayak beribadah mungkin beberapa orang udah jadi otomatis atau mungkin kayak Ya, sarapan tuh jadi otomatis gitu, kan? Kayak ada yang hilang aja gitu kalau nggak dilakuin gitu. Nah, ini misalnya ya, membaca belum tidur tiap malam menjadi membaca satu halaman. So, jadi kecil kan, membaca sebelum tidur tiap malam tuh. Ya, nggak sulit-sulit banget, cuman membaca satu halaman tiap malam. It sounds doable banget gitu, kan? berlatih yoga 30 menit diganti menjadi mengambil matras yoga. So, jadi ya tadi ya, berlatih yoga 30 menit tuh kayaknya berat gitu. Cuman oke okay, setiap pagi saya akan ngambil matras yoga. So, ngambil aja. Lalu, kalau udah ngambil kan mau nggak mau ya harus dilakukan. Ini udah bangun, udah udah ngambil gitu kan udah pakai baju yoga gitu kan. Atau mungkin pakai baju yoga tiap hari misalnya gitu. Itu juga bisa gitu. So jadi kita ini kadang-kadang mempersulit hal-hal yang mudah gitu ya, yang harusnya nggak sulit-sulit banget kita buat sulit gitu. Nah ini kita harus buat hal yang sangat sulit menjadi sangat mudah. Gitu. Contohnya nih misalnya ini sangat sulit itu adalah ikut lomba maraton, susah banget ikut. Saya punya target ikut lomba maraton gitu. Terus yang sulit gimana? Yang sulit itu berlari 5 kilo. Wah, kalau maraton misalnya 40 kilo, nah, lari 5 kilo jauh lebih mudah, tapi tetap sulit gitu. Cukup mudah misalnya berjalan 10.000 ribu langkah. Kalau mau mudah berjalan 10 menit. Kalau yang sangat mudah ya memasang sepatu lari gitu. Pasang aja dulu sepatu lari. Sekarang gini kalau kalian pagi-pagi, oke okay, saya mau lari tiap pagi. Udah nggak usah setiap lari pagi. Saya mau pasang sepatu lari tiap pagi gitu. Ya kalau udah dipasang sepatunya, masa nggak lari sih gitu kan? So jadi ya kita buat itu lebih mudah. Kita harus ngehack otak kita ini ya yang dia kan pasti akan mikir yang susahnya dulu gitu so kita di di hack dulu gitu buat itu lebih mudah ini hey, pakai sepatu tiap hari apa susahnya sepatu lari gitu so jadi ya itu maksudnya make it easy gitu uh, ini ada ini pertanyaan bukan pernyataan ini pertanyaan atau pernyataan nih kadang segi kegiatan bagus kalah sama lingkungan jadi hilang kebiasaannya menurut saya kalau kalian benar-benar serius sama kebiasaan tersebut, ya jangan kalah sama lingkungannya. Mungkin cari lingkungan baru atau ya kita harus bisa menyesuaikan diri. Pandemi membuat sesuatu semula mudah dilakukan menjadi sulit bagi saya. Jika biasanya saya melakukan aktivitas dengan orang banyak, sekarang harus sendiri dan ini menimbulkan kebosanan. Well, sekarang udah bisa nggak sendirian juga ya dengan pakai masker dan lain-lain. Menurut saya sih ya kita bisa bisa Um, tetap lah kita masih terbisa untuk gabung dengan orang lain gitu. Again, don't let pandemic, don't apa ya, don't make pandemic let you down gitu. So orang yang bisa sukses dia tuh nggak let any bad things happen, itu akan let them down gitu ya. So mau either pandemic lah, disaster, crisis, whatever lah gitu ya. We shouldn't let all these things tuh kayak let us down gitu. So jadi It doesn't matter, nggak masalah mau pandemik, mau apa, I can still do it, gitu, ya. Uh, so, yang tadi saya bilang, saya mungkin udah, udah 17 tahun olahraga, gitu. Ya, pas pandemik, gym tutup, kan. Ya, saya akhirnya olahraganya pakai handphone, pakai tripod handphone, gitu ya. Saya subscribe kelas, uh, gitu, online, uh, apa aerobik kelas. Ya, udah setiap pagi saya pakai, apa... Bluetooth earphone, ya saya ikut aja pagi-pagi gitu kan, ya mungkin teman-teman juga bisa YouTube gitu kan, you just start doing something gitu. Kenneth bilang mulai aja dulu ini, saya suka banget sih sama uh, apa hashtagnya Tokopedia ini mulai aja dulu, bener banget mulai aja dulu gitu. Karena mulai itu susah banget gitu, sama juga sama Fat just do it itu juga bener banget, saya suka banget sama itu just do it sama ya mulai aja dulu. Just do it, just do it gitu. nggak enggak perlu banyak neko-neko gitu. Just do it. Oke. Okay. Berikutnya adalah make it satisfying. Apa yang dihargai akan diulang. Ya kalau kita meng ya sekarang gini lah. Kalau kalian melakukan sesuatu dan kalian dapat penghargaan gitu, kan kalian pasti jadi terpacu untuk melakukan itu lagi dan lagi gitu kan. So, jadi apa yang kita dihargai apa yang dihargai itu juga akan diulang. Nah kebalikannya kalau kalian mau menghentikan kebiasaan lama ya jangan dikasih penghargaan kebiasaan itu gitu malah justru digasti diberikan cap jelek gitu kan so jadi emosi yang positif itu akan menumbuhkan sebuah kebiasaan emosi negatif akan menghancurkan kebiasaan so jadi untuk kalian bisa menumbuhkan sebuah kebiasaan memastikan aja kalau itu ada emosi positif yang 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 terciptakan dari kebiasaan tersebut dan kalau mau meninggalkan yang lama, yang kebiasaan jelek, ya kita hancurin aja itu. Kayak kita buat itu seolah-olah sangat-sangat negatif gitu. Masalah delay reward dari kebiasaan positif. So, jadi again, kebiasaan positif itu rewardnya itu ada delaynya. Jadi kalau kita ngelakuin gini ya, kalau kita ngebaca, let's say kita baca 10 buku, 10 halaman setiap hari, itu tuh rewardnya itu saya nggak tahu kapan kita mungkin lama gitu ininya saya ya orang beda-beda gitu ya jadi tapi nggak akan instan gitu so jadi rewardnya tuh di delay tapi capeknya instan gitu kan kayak olahraga kan capeknya instan tapi rewardnya tuh ke delay gitu ya ini yang bikin akhirnya susah orang stick sama kebiasaan baru gitu kan gitu dan susahnya lagi kebiasaan lama itu rewardnya itu instan gitu ya kayak kita makan junk food misalnya gitu ya, itu nikmatnya langsung bisa dirasakan. Atau mungkin kayak kita main HP gitu ya, itu nonton YouTube misalnya, itu nikmatnya langsung dirasakan gitu. Tapi konsekuensinya itu delay gitu. gitu ngerti nggak nih? Jadi kalau kebiasaan positif, hasilnya itu ke delay, capeknya instan gitu. Kalau kebiasaan negatif, hasilnya itu instan, konsekuensinya delay gitu. Nah makanya akhirnya kita nyesel gitu kan, aduh gue gara-gara keseringan ini nih jadinya begitu gitu kan. Ya inilah bikin orang sukses sama orang gak sukses gitu ya, dia paham banget gitu. Ya ya capek-capek di awal, it's okay gitu. Tapi nanti rewardnya baru berasa nanti gitu. Nah, tadi ngomongin reward ya, kita bisa menggunakan reward untuk membuat kebiasaan baru menjadi lebih terapresiasi. So, jadi kalau kita udah ngehit beberapa milestone, I think it's okay untuk ngasih reward gitu ya. Kalau lihat say, baca 10 buku setahun, terus saya, saya udah baca satu buku nih. Ya, kita berikan penghargaan lah untuk diri kita sendiri gitu. Ini contoh, setiap kali saya memasak di rumah, ya, saya akan transfer 200 ribu ke rekening tabungan dengan label perjalanan ke Eropa. Nah, ini reward yang produktif nih. So jadi ya ini ceritanya dia punya saya beli makanan mulu gitu kan. Saya pengen masak supaya lebih sehat, saya pengen lebih masak. Saya saya pengen bisa masak di rumah gitu. Nah, sekarang rewardnya adalah kalau saya memasak setiap kali saya masak di rumah, saya akan transfer 200.000 ke rekening tabungan dengan label perjalanan ke Eropa. So jadi tabungan ke Eropa saya nambah nih gitu. So, jadi harus sering-sering nih masak di rumah nih supaya tabungan Eropa Eropa-nya nih nambah terus nih gitu. Ya, yeah, make sure rewardnya itu ber, mendukung kebiasaannya ya, jangan rewardnya malah menghancurkan kebiasaannya gitu. Jadi jangan kayak setiap kali saya masak di rumah, saya akan beli makanan di luar pas weekend misalnya. So jadi kan kayak bertolak belakang gitu. So ini kan enggak gitu. So jadi saling mendukung satu sama lain gitu atau misalnya ini setiap kali saya membaca satu buku saya akan memberikan sumbangan ke sekolah anak tidak mampu ini powerful reward gitu buat diri kita so jadi kalau saya udah bisa satu buku jadi saya baca buku ini bukan cuma buat saya tapi buat orang lain karena kalau saya udah baca satu buku saya akan kasih sumbangan ke orang yang tidak mampu gitu so jadi ini berkaitan kan jadi baca buku jadi lebih inspiratif kan karena bukan untuk kita sendiri gitu itu dan setiap kali kita baca buku, selesai baca buku kita jadi kayak lebih dermawan, kita jadi kayak punya kontribusi ke orang lain gitu. Ya, so pilihlah reward yang sejalan dengan tujuan kita, bukan sebaliknya. Jadi hati-hati untuk memberikan reward ke diri kita, memastikan aja rewardnya itu membangun kebiasaan yang ini gitu, jangan rewardnya itu menghentikan justru, atau bahkan menodai kebiasaan yang kita lagi bangun. Gitu. Oke, okay. so tadi ya apa aja tadi ingat nggak ada make it obvious, ya yeah. make it attractive, make it easy, make it satisfying. So, jadi itu empat konsep, empat hukum yang kalian bisa pelajari untuk bisa lebih paham bagaimana membentuk kebiasaan baru atau meninggalkan kebiasaan lama. Ya kalau mau dapat ini mungkin bisa di uh, Atomic Habits gitu. Oke. Okay. So, tadi ada yang nanya ya, Atomic Habits, uh, boleh dong giveaway saya Nggak tahu, ini masih berlaku nggak nih? Pada, pada, masih mau nggak kalau saya kasih quiz, terus bisa uh, dapetin buku Atomic Habits? Ya, yeah. coba tolong di komen orang-orang udah -orang, orang -orang pada cabut belum nih? Udah pada, ada apa namanya? Masih masih pengen nggak gitu? <laughs> mau, ini dari Bangkit Akademi yang minta. <laughs> yang lain gimana? Ya kalau mau tolong komen ya supaya saya bisa, kita bisa kuis kuisan nanti pas di ujung acara. Oke. Okay. Mungkin nanti bukunya bisa ada kartu nama saya, kali jadi bisa, you know, kalau kalian bisa discuss, uh, bisa personal contact ke saya. Oke. Okay. Um, Kunci mendapatkan hari yang sukses. Nah ini terakhir nih ya, ini sedikit tips buat kalian. <laughs> Oke, okay, kayaknya banyak yang mau. Oke, okay, ya, abisnya kita kita quiz ya. Yang 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 ini bisa dapat uh, buku Atomic Habits. Tapi bukan yang ini ya, atau yang ini atau saya beli lagi yang baru. <laughs> Ribet buat yang nonton live ya, yeah, bener. <laughs> Oke, okay, kunci mendapatkan hari yang sukses. Saya kasih tips sedikit buat teman-teman adalah gini. Kalau kalian mau dapat tahun yang sukses, misalnya 2021, saya pengen itu adalah tahun yang sukses. Kan kalau kalian mau punya tahun yang sukses, kalian juga pengen gini. Kriteria untuk dapetin tahun yang sukses adalah kalian punya bulan yang sukses. Kalau punya bulan yang sukses, gitu ya. Kalau punya bulan yang sukses, untuk bisa dapat bulan yang sukses, kalian harus punya minggu yang sukses dan untuk itu kalian harus punya hari yang sukses. Hari yang sukses akan menentukan kesuksesan kita di sebuah tahun gitu. Dan kita pengen setiap hari kan hari yang sukses gitu. Menurut saya sukses itu bukan destinasi. Sukses itu bukan kayak oh saya kalau udah jadi A saya akan jadi sukses. Kalau saya udah punya uang segini saya sukses. Kalau saya udah bisa buat ini saya sukses. Menurut saya sukses itu lebih ke proses gitu. Kalau kita udah bisa buat keputusannya sukses hari ini, kalau kita udah buat keputusan yang baik hari ini, kita udah sukses. Gitu. Kalau kita udah bisa buat hari ini baik, it, kita udah sukses gitu. Sama kalau kita buat keputusan yang salah hari ini, ya itu kita udah gagal. So jadi menurut saya penting banget supaya kita bisa mendapatkan hari yang sukses. Gitu. Hari yang sukses adalah Kumpulan hari yang sukses akan membentuk minggu yang sukses dan akan membentuk bulan yang sukses dan tahun yang sukses. So kunci mendapatkan hari yang sukses, saran saya nih buat teman-teman bangkit adalah menang di pagi hari. Menang di pagi hari, menurut saya pengalaman pribadi ini nggak ada, saya nggak tahu ya mungkin ada kali ya mungkin ada riset yang lebih detail. Cuman saya terutama saya cukup cara saya bisa sukses adalah saya harus menang di pagi hari itu. So you need to win your morning. Menang di pagi hari itu maksudnya gimana? So menurut saya ketika kita membuka mata, bangun di pagi hari sampai kita melakukan aktivitas pekerjaan atau kuliah atau apapun itu, jarak antara kita membuka mata di pagi hari sampai kita melakukan aktivitas yang inti itu menurut saya jarak itu tuh itu harus diisi sama hal-hal yang positif gitu dari mulai bangunnya terus kita ngapain abis bangun terus kita ngapain lagi terus ngapain lagi ngapain lagi menurut saya itu sangat-sangat membantu gitu karena menang di pagi hari itu punya chance besar kita akan menang di hari di siang hari dan sore hari di malam hari gitu menang di awal itu membantu kita meningkatkan rasa percaya diri kalau hari ini akan jadi hari baik gitu ya so jadi Menang di pagi hari adalah cara untuk kita bisa uh, mendapatkan hari yang sukses. Nah, sekarang pertanyaannya, kebiasaan kalian itu seperti apa dari sejak kalian buka mata sampai kalian melakukan aktivitas pertama gitu? Kalau saya mungkin aktivitas pertama adalah ketika sampai saya mulai bekerja gitu kan? Itu biasanya ada dari jam 5, setengah 5, sampai jam 10. Nah, itu ngapain aja? So, ya saran saya itu harus kita harus hati-hati pilih aktivitas di situ gitu. Ini saya sedikit share ya kebiasaan saya setiap pagi gitu. Ini bukan bukan buatan ini menurut rutinitas setiap pagi gitu ya dan mungkin bisa jadi sebuah masukan buat teman-teman gitu. Jam setengah lima saya udah bangun ya, setiap hari. Um, nah satu hal yang saya lakukan biasanya saya selalu ingat mimpi saya. Saya, selalu, bukan, saya mencoba ingat mimpi saya. Ini ada ada riset kalau kalian baca bukunya Jim Quick ya Limitless. Dia bilang, uh, "Mengingat mimpi kita, pas di, baru banget kita bangun, itu melatih memori otak kita. Gitu, daya ingat kita, melatih kemampuan kita menyerap informasi. So, Jadi, nggak perlu lama-lama, satu, dua, -lama, dua menit lah. Gitu ya, mimpi mimpi apa ya? Tadi pagi ya, barusan gitu. Menurut saya, itu powerful. Abis itu, saya minum. Ya, kalau nggak puasa, ya, ya, saya minum lumayan banyak di pagi hari karena..." Uh, ya kan kalau kita tidur itu kan sama aja kayak kita puasa 8 jam 7 jam misalnya gitu ya Kayak kenapa namanya breakfast gitu ya Breakfast break break So jadi ya karena itu breakfasting So jadi otak kita itu cukup uh, kering gitu ininya. So, Jadi kita butuh minum badan kita juga dehidrasi gitu So jadi minum di pagi hari itu penting banget buat saya Habis itu saya sholat subuh ya karena saya muslim. Habis itu saya ngelakuin morning exercise gitu. So jadi ya saya selalu setiap hari mungkin nggak setiap hari ya mungkin empat lima kali seminggu gitu. So saya jadi entah itu saya ke gym ataupun saya aerobik gitu ya pagi hari gitu. Benar-benar pas masih gelap. Menurut saya itu sakral. Ketika masih gelap kita udah di luar gitu ya. Ketika orang lain masih tidur, kita udah melakukan aktivitas dan udah berkeringat, saya ngerasa kayaknya saya spesial gitu. Karena saya udah ngalahin banyak orang gitu, saya udah ngalahin banyak orang karena orang lain masih pada males-malesan saya udah udah membakar kalori gitu Dan secara biologis juga serotonin dan hormon-hormon kita yang kita butuhkan untuk bisa lebih happy, lebih produktif itu tuh juga terpacu gitu, ketika kita melakukan aktivitas olahraga di pagi hari habis itu saya breakfast dengan keluarga ya, so jadi uh, Breakfast sama gimana? Saya punya anak kecil so jadi pasti itu rusuh terus tahu tawa lah apa lah macem-macem lah ininya gitu. Uh, jadi family time. Abis itu saya siap-siap berangkat kerja ya mandi siap-siap segala macam. Abis itu saya nganterin istri untuk uh, ke tempat kerja sama Aidan. Aidan tuh anak saya. So jadi biasanya tuh saya kebetulan ke tempat kerja saya sama istri sama rumah itu nggak jauh. So jadi saya nganter istri dulu di mobil itu biasanya kita nyanyi-nyanyi lah apa pokoknya pagi-pagi tuh ceria lah gitu kita seru-seruan gitu mood juga jadi lebih positif habis itu saya habis, habis drop balik Aidan di rumah gitu saya nyetir ke tempat kerja gitu nah di pas saya lagi nyetir sendiri gitu ya itu saya dengerin apa podcast atau YouTube atau atau so, dari mentor-mentor saya gitu kalau saya lagi baca buku saya dengerin interview penulisnya atau seminar penulisnya gitu lumayan 20 menit setiap hari gitu ya saya belajar hal baru gitu so, jadi teman-teman kalau naik kereta atau naik apa, gojek atau apa bisa gitu kan sambil dengerin jadi jangan sampai waktu kebuang gitu aja macet ya macet tapi menurut saya macet juga bisa produktif juga kalau kita mau gitu Nah jam setengah sembilan pas, pas saya sampai yang pertama saya lakukan saya jurnaling. So jadi saya punya buku uh, apa mana ya? Saya ada buku yang saya jurnal tiap hari gitu. So jadi buku di sini uh, saya jurnal tiap hari saya saya di jurnal saya saya nulis tiga hal uh, setiap hari saya tanya ke diri saya. Ap, jadi pertama adalah tiga hal yang saya syukuri dari hari kemarin. Itu itu membantu saya untuk bisa lebih thankful, uh, lebih bersyukur, lebih memperhatikan hal yang kecil-kecil, melatih daya ingat juga, karena tiga hal yang saya syukuri kemarin, saya juga harus mikir kemarin tuh ngapain, ada apa gitu. Habis itu, berikutnya saya juga nulis tiga hal yang saya pelajari kemarin gitu. Jadi, saya tulis tuh, entah mungkin ya, buku yang saya baca yang baru saya highlight gitu ya, saya tulis lagi di sini, atau mungkin. Uh, orang apa teman-teman di kantor mungkin oh ternyata dia nggak suka ini oh ternyata dia nggak suka itu oh ternyata mungkin ada trik baru di kerjaan saya misalnya itu karena tiap hari tuh kita pasti belajar sesuatu hal yang baru masalahnya kita nggak punya kebiasaan untuk untuk mengingat lagi dan nulisin balik lagi gitu makanya banyak yang kita pelajari kemarin tuh jadinya lupa gitu nah yang terakhir saya tulis adalah prioritas hari ini itu ini adalah prioritas yang saya harus kerjakan yang ini nggak boleh miss, yang nggak boleh skip, yang ini memastikan kalau saya menyelesaikan ini semua, hari saya adalah hari yang sukses. So, jadi ini buat saya jadi lebih fokus, nggak mudah ke distract gitu ya. Uh, dan saya tulis setiap hari, benar-benar setiap -benar hari gitu. So, jadi benar-benar setiap -benar hari saya tulis di sini, dan itu sangat membantu gitu. Uh, karyawan saya, beberapa saya juga ngelakuin coaching sama karyawan saya, saya juga advice mereka untuk melakukan journaling dan itu ngebantu beberapa karyawan ngerasa tidurnya lebih enak gitu kan lebih lebih jarang stres gitu lebih jernih aja pikirannya lebih mudah mengambil keputusan gitu so jadi menurut saya saya sangat suggest buat teman-teman untuk bisa journaling setiap hari so habis itu ya great day at work gitu so jadi ya akhirnya ya pas saya mulai kerja gitu Mood saya enak karena nih kebutuhan spiritual saya sudah penuhi dengan uh, beribadah di pagi hari, kebutuhan jasmani saya sudah penuhi dengan olahraga di pagi hari, dengan sarapan juga, uh, terus juga family time, have fun dengan keluarga itu penting buat saya so jadi uh, itu ngebus mood saya di pagi-pagi jadi ya semangat pagi itu tuh jadi double gitu kan. Habis itu kebutuhan untuk uh, belajarnya saya penuhi juga tiap hari gitu karena saya belajar baru. Uh, saya dengerin apa YouTube atau podcast atau apa di sembari saya jalan gitu. Habis itu uh, self reflection gitu. Uh, itu saya lakukan tiap hari. So jadi saya jadi paham diri saya itu lagi ngerasain apa, saya lagi apa, apa yang saya syukuri kemarin, apa yang saya pelajari kemarin gitu. So itu jadi buat saya lebih lebih fokus dan bisa nge-tackle uh, pagi. So itu itu rutinitas pagi saya. Nah, sekarang tugas kalian adalah memastikan kalian punya rutinitas yang hebat di pagi hari gitu, ya, so jadi, uh, ngelakuin hal yang paling, jangan jangan uh, ngelakuin kayak misalnya kerjaan atau tugas di pagi hari, menurut saya saya selalu hindari gitu, sebelum kalian melakukan tugas di pagi hari atau apa kalian harus punya rutinitas yang meaningful gitu, uh, do it for yourself dan coba untuk bisa berkualitas gitu, karena kalau udah kerja itu beda lagi gitu, so jadi sebelum kalian kerja, ngerjain tugas ataupun Pekerjaan gitu ya, apa yang kalian lakukan gitu. Oke, okay, so jadi itu dari saya uh, pertanyaannya seperti apa rutinas kamu sehari-hari? kamu kamunya dua lagi saya typo, jadi apa rutas, apa kamu-kamu ya kalian 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 kamu-kamu sehari-hari. Oke, okay, kalau ada pertanyaan silakan. Uh, ini kalau ada yang masih mau bukunya Atomic Habit saya bisa kirim mungkin. Uh, nah sekarang pertanyaannya. Um, saya mau nanya apa ya saya mau tanya ke apa ya uh, saya ini benar-benar instan ya saya pikirnya uh, pertanyaan kuis untuk dapetin buku uh, kalau mau hubungin saya bisa lewat LinkedIn ya uh, saya lumayan aktif di LinkedIn jadi bisa add saya di LinkedIn tanya saya di LinkedIn ada beberapa yang nanya ke saya di LinkedIn saya balas oke okay. pertanyaannya pertanyaannya adalah tadi di awal saya nggak tahu ada yang ada yang ada perhatiin ya. di awal tadi ini cepat-cepatan ya saya bilang ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk kita bisa menjadi orang yang diandalkan saya tadi bilang ada tiga ada tiga poin yang kalian harus miliki untuk bisa jadi orang yang diandalkan. Nah, apa tiga hal itu? Nah, yang pertama jawab benar saya akan kasih bukunya. So, jadi tiga hal yang 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 kalian harus punya untuk bisa menjadi orang yang diandalkan. Itu yang tadi saya saya bilang. Silakan kalau yang bisa jawab nanti saya kasih yang saya kasih bu, bukunya. Gitu. Yang pertama ya, yang pertama jawab benar gitu. Oke, sembari Disiplin, sabar, konsisten, salah. Oke, Galih bener nih. Eh, bukan Galih. Ra Raffi ya, Raffi. Yang pertama siapa nih? Oke, Raffi ya. Disiplin, sabar, konsisten, Arif yang pertama salah. Harus punya karakter, kompetensi, konsistensi. Iya, Raffi tapi yang lain juga banyak yang benar juga sabar disiplin sabar disiplin konsistensi salah yang benar ya itu harus punya karakter kompetensi konsistensi gitu so Rafi kalau kamu mau bukunya uh, nanti bisa saya kasih uh, nanti saya masukin juga kartu nama saya gitu ya uh, mungkin kalau mau uh, keep in touch uh, so please uh, mungkin bisa add saya di link atau atau um, saya nggak tahu ya gimana caranya ya saya juga uh, apa Instagram saya open sih kalau mau atus eh, kalau please kasih tahu alamatnya ya Raffi ya, so jadi bisa bisa nanti bisa saya kirimin uh, bukunya gitu so, selamat buat Raffi Oke ini uh, <tuh> itu tadi uh, materi saya masih ada sekitar lima menit ada kalau ada pertanyaan silahkan uh, ya tadi ini banyak jawaban yang benar juga so jadi buat teman-teman Minggu kemarin udah add di LinkedIn. oke okay, so jadi please message saya alamatnya apa ya so jadi saya bisa bisa kirim nanti bukunya. Um, ada yang nanya nih kak, bagaimana nih Nur nanya, kak, bagaimana bis, biar bisa konsisten melakukan aktivitas pagi hari, perlukah terkadang divariasikan Variasi menurut saya perlu. Variasi perlu, perlu banget gitu. So jadi nggak setiap hari tuh ya kayak misalnya olahraga, oke hari ini lari, besok push up, besok ngapain, besok ngapain. So jadi perlu sih besok yoga atau apa. Variasi itu penting banget kalau nggak bosen nanti. Uh, konsisten melakukan aktivitas di pagi hari, menurut saya uh, mulai kecil dulu gitu kan. Jadi kayak misalnya seminggu sekali habis itu yang penting tuh kita yang penting itu dapetin ritmenya itu loh ritmenya itu seminggu sekali habis itu dua kali dua kali dulu seminggu seminggu dua kali mungkin kayak dua bulan atau berapa bulan habis itu seminggu tiga kali gitu kan berapa bulan habis itu seminggu empat kali you know kayak dicoba di increase tapi frekuensi tapi pelan pelan gitu pelan pelan aja kalau emang udah bisa seminggu tiga kali ya udah tahan setahun seminggu tiga kali gitu kan so jadi mungkin bisa bisa itu uh, ada pertanyaan. Uh, Oke, okay. ya buat teman-teman ya by the way kalau kalian juga mau minat uh, kerja di apa uh, jadi intern uh, di Hero Leads uh, kita juga open. So jadi kalau mau kalau mau intern di Hero Leads uh, kita lagi banyak nembangin beberapa produk, so butuh orang tek, teknis juga, tapi juga ada marketing juga, ada yang lain juga. So jadi kalian bisa 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 email ke jobs.id at .asia ya. So jobs.id at .asia. So, kalau misalnya mau berminat atau misalnya datang ke Instagram Herolets dan bisa lihat emailnya di situ. Zit uh, Zidni nanya kak kasih kasih tips dong gimana cara menghilangkan rasa bersalah ketika mengambil istirahat di tengah overcrowd tugas biar kerasa lagi break ritme habit menurut saya mungkin istirahat itu harus dijadikan habit juga gitu jadi istirahat itu harus dijadwalkan dan harus dijadikan habit gitu jadi pas kalian melakukan istirahat kalian nggak ngerasa bersalah karena hey ini kebiasaan yang saya pengen lakukan gitu so jadi menurut saya penting sih buat kita istirahatkan recharge dan bisa 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 melawan kejenuhan gitu kan so jadi menurut saya ya kebiasaan. Kalau sekarang kayak anak-anak di Hero League, beberapa orang gitu ya, mereka tuh dijadwalin. Jadi kayak jam 12 siang gitu kan, makan siang di kalendernya ada gitu. Jadi di saat itu mereka nggak mau terima tugas, nggak mau terima apa. Saya fokus makan siang, that's it gitu. Satu jam, saya nggak mau diganggu, saya mau makan siang. Gitu. Menurut saya perlu dijadwalin juga. Gusti nanya, "Gusti Ayu, e, Kak, saya sering ber, begadang mengerjakan tugas, bahkan sampai pagi, sehingga sulit untuk bangun pagi, untuk beraktivitas, dan bangun bangun sudah siang dan malas. Kira-kira ada tips nggak untuk melakukan kebiasaan itu? Bisa nggak kerjanya nggak malam gitu, nggak usah begadang. Kalau misalnya ya begadang, cuman kayak dibatasin gitu kan, karena begadang menurut saya itu bukan sesuatu hal yang positif sih, karena ya kita memaksakan gitu, badan kita udah sangat lelah." gitu. Dan saya tahu mungkin banyak orang yang baru on di malam-malam, cuman menurut saya kita harus membatasi diri gitu. Kita harus jaga diri kita supaya kita bisa lebih optimal gitu. Biasanya rezeki itu ada di pagi-pagi gitu ya. So, jadi kalau kita seringan begadang gitu, terus kita bangunnya siang, ya kita kelewat rezeki. Orang-orang yang mungkin lebih sigap gitu ya, dia akan ngambil rezeki itu duluan. Menurut saya, mungkin kebiasaan untuk kerjain tugasnya jangan dibuat begadang gitu ya mungkin di breakdown gitu ya so jadi satu jam atau dua jam sehari gitu cuman dijadwalin gitu kayak mungkin dari jam 9 sampai jam 11 malam kalau mau malam gitu ya atau dari dari sore misalnya atau apa so, tapi begadang saya sangat-sangat tidak menyarankan kalau kalian baca risetnya penelitiannya ya itu banyak juga penyakit klinis yang disebabkan gara-gara begadang so, jadi kurang tidur menurut saya salah satu hal yang mempengaruhi bukan cuma jasmani ya, tapi mental juga gitu. Karena Angelo bilang, saya, Kak, saya mencoba buat tidur lebih cepat, tapi tetap aja malah nggak bisa tidur dua jam, baru bisa tidur. Bagaimana cara bisa tidur lebih cepat? <tuh> ya menurut saya, uh, kamar kamu mesti di set ya, untuk jadi kayak gini, pas udah jam, kayak misalnya jam 9 atau jam 8 gitu ya, tutup korden, matiin lampu, buat suasana, ya, of course nggak akan bisa instan, tapi kalau kalian udah bisa coba untuk tidur, mungkin pasang lagu tidur, mungkin bikin beli apa aroma-aroma apa yang wangi-wangi untuk kan banyak tuh apa aroma terapi yang untuk bisa ingin -in tidur kita gitu. Makan makanan yang bisa buat gampang tidur. Jadi kalau makan jangan terlalu malam gitu kan. Jangan minum kopi malam-malam gitu. Terus juga um, apa namanya eh uh, coba untuk rileks di malam-malam jangan kayak terlalu tegang terlalu stres gitu so jadi menurut saya itu harus dibuat suasana juga harus mendukung sih gitu so jadi kayak gosok gigi misalnya udah yang tadi jam 10 ya jam 8 udah gosok gigi coba istirahat coba ini bikin nyaman mandi dulu mungkin juga ngebantu gitu so jadi ya banyak hal yang bisa dilakukan sih Kenneth um, otaknya flying to the moon mulai mikir nggak jelas jadi nggak bisa tidur nggak apa-apa you know kayak hal-hal kayak gitu menurut saya kamu harus bisa ngedistract let's say kayak baca buku gitu baca buku novel buku cerita itu kadang bisa bikin ngan gitu so jadi uh, jangan jangan biarin otak kita ngawang-ngawang gitu jangan juga kayak kita kayak isi dengan let's say nonton atau apa akhirnya jadi kita mikirin movie-nya cuman kalau baca buku gitu kan slowly aja gitu, slowly untuk distract, terus lama-lama pasti ada satu waktu dimana saya juga dulu gitu, cuma sekarang saya jam 9 udah ngantuk. <laughs> uh, Kak, saya nyobati. oke. Okay. Ini, Kak, bagaimana jika ada suatu event yang urgent sehingga kita nggak bisa melakukan hybrid hari itu? Apakah itu akan punya konsekuensi ke hari selanjutnya? Kalau cuma one off, menurut saya event-event yang sifatnya one off sekali-sekali, menurut saya, I think it's okay, gitu kan. Bukan, karena juga bukan event juga, karena juga ada urgency, gitu kan. Mungkin dipanggil orang tua lah, harus nganterin ke dokter atau apalah yang sifatnya emang mendadak, gitu menurut saya, I think it's okay gitu. Jadi kemampuan kita untuk bisa adjust itu penting banget gitu. So jadi kalau misalnya mau ya again sukses itu sometimes it's not about what you can do, tapi how bukan how can you deal with failure, tapi how quickly you can adjust. So jadi mungkin bisa diadjust kali. Um, uh, Gusti Ayu, terima kasih kak saran. Oke, terima ya sama-sama. Gusti Ayu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. <laughs> David Raharja breathing exercise bisa bantu kita buat tidur, iya bener. Uh, meditasi juga. So jadi uh, di kalau kalian langganan Spotify atau bahkan di YouTube juga banyak sih kayak tune untuk meditasi, menenangkan diri gitu kan. Latihan nafas gitu. Meditasi itu bukan mengosongkan pikiran, cuman fokus ke nafas kita gitu. So jadi ya coba untuk bisa meditasi, uh, mungkin ada banyak setiap orang punya teknik beda-beda ya. Ada yang beribadah, ada yang meditasi, ada yang baca buku, ada yang Uh, uh, saya suka selalu tanya ke diri saya sebelum tidur adalah apa yang saya syukuri dari hari ini so jadi itu buat saya jadi lebih fokus sama hal-hal positif gitu itu oke okay. itu aja thank you semuanya buat teman-teman yang udah join terima kasih dan ini adalah sesi terakhir kita uh, saya juga mengucapkan terima kasih buat para tim bangkit yang udah kasih saya waktu untuk sharing tiga kali kasih kesempatan so it's a privilege mudah-mudahan kita bisa ketemu di uh, acara berikutnya baik dengan tim bangkit ataupun dengan para student di bangkit ya please uh, please untuk bisa connect dengan saya saya ada di LinkedIn. Um, saya juga ada website wujud lagi like di uh, revamramadhananto.com uh, ada di instagram di herolet juga kalian please follow herolet <laughs> segala macam so jadi connect please Ask questions kalau mau, um, dan uh, stay hungry. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa jadi orang sukses semua, ya. Uh, dan senang banget kalau saya bisa sedikit memberikan kontribusi sama kemajuan teman-teman di sini. So, thank you semuanya. Selamat siang, have a productive day. Mohon maaf lahir batin buat yang merayakan. Sampai jumpa, thank you semuanya. Bye-bye.